la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang. Man kana fi qalbihi, barang siapa yang keadaan di dalam hatinya mithqala dzarratin minal kibr, ada sedikit atau secuil rasa kesombongan. Sekali lagi, tidak akan masuk surga seseorang barang siapa yang ada di dalam hatinya ada sedikit atau secuil rasa kesombongan. Ditanyakan kenapa ada rasa kesombongan tidak bisa masuk surga? Karena sombong itu adalah salah satu buih-buih tentang apa? Benih-benih kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya yang paling bermanfaat, merasa dirinya yang paling penting.